kurang. Setelah dipikir-pikir, sedih rasanya jadi pocong. Tinggal di kuburan, sepi dan gelap. Ingin rasanya jalan-jalan keluar. Malah orang-orang pada takut. Iya, memang. Wajah Ocong memang seram. Pantesan orang-orang pada takut sama Ocong. Inginnya sih berwajah ganteng. Tapi itu cuma mimpi. Mungkin dulu Ocong banyak dosa, sehingga karma Ocong mengharuskan jadi hantu. Tapi aku gak peduli entah apa nanti yang akan terjadi. Walaupun melawan takdir, akan kulakukan semua yang kuinginkan. Jadi sekarang Ocong jalan dulu. Pocong, ayo kejar. Ayo. Emas, permata, apalah artinya semua ini? Semua ini tak ada gunanya. Ada saja orang ini. Mana
malingnya? Kabur, Pak. Dia sudah kabur bawa motor. Ke situ, Pak. Tolong segera tangkap orang itu, Pak. Malingnya. Ayo segera ditangkap. Jangan biarkan dia lari. Ampun, Pak. Kita salah tangkap nih. Ini si pocong beneran.